Ya, so lain dia. Yang ni jatuh, kita belah. Kita tengok dekat dalam-dalam ni. Kalau ini biasalah, ini biasa. Saya buat lemu kat tu, saya nak mati kat tu. Kita tak pernah belajar dalam ni kan. Ni okeylah, tak ada sakit jantung lah. Kalau nak tengok, kalau buka tu, lepas tu ada macam bintik-bintik bentuk beras. Banyak dekat dalam ni, so condemn jantung, jangan makan. Tapi kadang-kadang, dalam jantung ni kak, saya pernah buka, ada macam cacing lalu-lalu tu, tu tak ada masalah. Cacing tu masalah cacing lah. Kita boleh makan. Kalau cacing biasa halus, dia tak pernah makan ubat cacing. Biasanya lembu tu mesti kurus. Macam muda kau lah. Dia kalau normal macam ni lah, dia ni tajam, nipis je. Kalau dia tak normal, dia akan bengkak. Lepas tu bila kita papit macam ni, dia keras. Ni lembut ni, ni okey lah ni. Lepas tu hati ni dia ada. Dia buah pinggang main peranan tak? Sekejap, sekejap. Peti sikit. Buah pinggang ni. Ini kan laluan, laluan dalam hati kan? Ada. Sebelah ni. Ini laluan darah ni kan? Okey, kalau ini macam pernah kan? Ada nampak benda warna hitam bergerak-gerak, ada orang kampung dia panggil benda tu macam lintah dalam hati. Sebenarnya itu cacing. Cacing kan? Kalau cacing banyak gini kan? Ada lepeh tu. Yang lepeh tu biasa dekat dalam ni. Yalah, saya pasal saya jumpa tu. Dia lepeh-lepeh kan? Yang lepeh-lepeh tu biasanya. Kalau kita potong pun dia hidup. Sebelah ni hidup, sebelah ni hidup. Lagi satu, kalau yang itu ada dalam hati, tak payah makan dah hati tu. Satu hati tu tak boleh makan. Walaupun dia katanya cantik. Dia cantik dalam dia tak cantik. Dia poes. Itu hati tu biasanya lembu ataupun kebau yang makan dekat dalam kawasan sawah. Lepas tu tak pernah bagi buat cacing. Orang cakap dia makan itu macam ada siput. Siput tu yang... Kalau semalu tu dia orang cakap makan semalu tu. Semalu tu biasa dekat kambing dengan lembu dia akan jadi puru. Mulut dia luka-luka. Kalau macam ni hati ni pun cantik. Ni paling mahal pun ni kak. Kalau rayu, bawa pun orang. Banyak ada lagi kan ni? Ni puasa ni. Raja ikut pada limpo. Limpo sama. Kalau nak tengok hujung ni nipis je cantik. Hari satu kalau kita nak tengok dia elok ke tak, bila kita potong, lepas tu kita usik, dia cantik kan bentuk ni kan. Maknanya dia okey. Tapi kalau kita usik, dia macam berpasir, pecah, tak payah makan lah. Itu betul. Akak-akak. Sebab itulah kita nak tengok. Bukan semua organ ni kita nak.